Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke, di depan kita sudah ada satu batu mustika ya. Ini sebenarnya bisa dibilang bukan batu, karena terbuat ya batu, tapi karena hasil proses fosil. Karena ini dari fosil kayu liung. Teman-teman mungkin tahu ya kayu liung. Yang menjadi keunikannya adalah benda ini, saya zoom ya, mempunyai motif seperti tubuh dari macan tutul ya. Macan tutul ya. Tuh, teman-teman lihatnya. Oke, saya suka melihat bentuknya. Mungkin ini belum dibersihkan karena terkena minyak, karena hasil proses aktivasi. Kekuatan benda ini adalah untuk kewibawaan, supaya pemilik benda ini omongannya akan didengar oleh orang lain. Biasanya cocok untuk seorang atasan sebuah perkantoran atau instansi pemerintahan pakai benda ini. Jadi menambah aura kewibawaan, juga untuk sebagai daya tarik lawan jenis ya tentunya. Ini juga bisa digunakan dengan menggunakannya setiap hari dan rajin diolesin minyaknya. Ini bisa menambah gairah seksual ya, seseorang pria ya. Ini bendanya seperti ini, coba zoom ya, lihat motifnya ya. Ini benar-benar mirip sekali dengan tubuh dari macan tutul ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah dibentuk motif kotak ya. Jadi kalau kita lihat, kita gunakan ya, sudah seperti bapak-bapak ya. Kalau pemain batu cincin bilangnya size kantoran ya, gitu ya. Tapi saya bukan penadang batu, saya kurang paham diameternya ya, kurang lebih seperti ini. Ini unik. Ini juga bisa memproteksi pemakainya dari serangan pelet. Misalnya ada wanita yang jahat yang mencoba pelet, ini bisa menangkal ya teman-teman ya. Bagus sekali dibuat digunakan harian ya. Ini dari kayu teman-teman, kita lihat kayu liung. Ini unik, jarang ada. Teman-teman lihat. Iya, ini kayu, tapi sudah fosil, mengeras. Iya, itu ya. Aktivasinya bisa untuk tahan sajam, bisa hanya sebatas tahan sajam, bisa untuk perlindungan ya dari hal-hal negatif. Ini pelet, kalau santet dia belum terlalu kuat, nangkal santet belum terlalu kuat, tapi nangkal seperti pelet dia masih sanggup ya teman-teman. Nah, alam ini menyimpan benda-benda yang begitu bagus ya teman-teman ya. Salut saya. Kita bisa menemukan dan memakai benda-benda alam ya. Jadi kalau benda-benda alam seperti ini ya jangan kita anggap ini. Jika mempunyai tuah, anggaplah suatu bonus yang kita anggap ini sebagai sesuatu yang kita sembah-sembah ya. Seperti itu aja pikiran kita. Jangan lebih dari itu saran saya. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk video review mustika liung ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.